Oke guys, selamat datang kembali di channel saya guys. Di video kali ini kita akan memainkan story ya teman-teman. Tapi di story kali ini teman-teman, kita akan menggunakan deck yang paling OP teman-teman, yaitu deck Exodia teman-teman. Saya akan tunjukkan decknya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ini tag saya teman-teman. Tag leader kita tentu pakai tag Exodia teman-teman. Terus saya pakai tiga kopi, masing-masing tiga kopi ya teman-teman. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Saya juga masukin untuk kepalanya teman-teman. Tiga kopi juga. Jadi saya pakai Cosmokin 2 kopi sama Magician of Black Chaos. Ini untuk jaga-jaga aja teman-teman. Terus saya pakai Monster Reborn, Mimikatz, Yami, Tank Eto, Sword of Revealing Light, Summon Apu biar bisa men-summon lagi teman-teman. Terus Magic Drain bisa menyolong Starship namanya teman-teman untuk men-summon monster-monster. Terus saya juga pakai Outsider teman-teman, di sini bisa merubah semua tiren labirin menjadi tiren normal dan mengacak-acak semua tirennya teman-teman. Di sini saya juga pakai paralysis potion, curse breaker, dan trap. Ini teman-teman saya pakai anti raikiki, magic chamber, white hall sama mirror force teman-teman. Oke, kita coba aja langsung. Kita akan speedrun teman-teman menggunakan tag Exodia. Pertama kita akan lawan si Rex Raptor. Oke teman-teman, kita udah dapet 3 teman-teman. Ini kaki kiri, kaki kanan, sama tangan kanan teman-teman. Kita hanya butuh satu tangan kiri. Oke, kita aktifin aja langsung Summon Lovo biar bisa men-summon satu kali lagi. Oke, kita buang aja teman-teman, kita nggak butuh kepalanya karena tagline kita udah pakai kepalanya teman-teman sebenarnya. Yuk, pigeon sebelah kiri. Kita set aja Sword of Revealing Light. Sorry, bon. Oke teman-teman, ini dia teman-teman, kita udah dapet semua pikisannya teman-teman. Kita summon aja di sini ya pikisan. Left leg, terus kita aktifin aja Sword of Revealing Light teman-teman. Spell minus selama 3 giliran dan flip face up. Oke teman-teman, kita akan ngeluarin semuanya teman-teman, pikisan Exodia. Ini kaki kiri, kita kaki kanan ya sih, kita flip face up aja teman-teman. Oke, dia mungkin kiri nambahin level sebesar 500. Kita summon tangan sebelah kanan teman-teman. Lift face up. Oke, satu lagi teman-teman, kita ngeluarin tangannya sebelah kiri. Oke, kita summon tangan sebelah kiri. Oke teman-teman, setelah end phase nanti kita akan menyaksikan Exodia
Entris Exodia teman-teman. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, dan tubuhnya teman-teman. Exodia the Forbidden One. Oh, nggak ada teman-teman. Otomatis ya teman-teman. Auto win. Oke. Oke, macam teman-teman. Oke, kita udah menang melawan Rex Raptor. Kita akan lanjut ke kayaknya Necromancer dulu deh teman-teman. Oke, save aja dulu. Kita lawan si Necromancer Bones. Oke, kita akan tunjukkan kekuatan Exodia teman-teman. Kita bergerak ke kanan aja teman-teman. Ini dia, kita udah dapat kaki kanan sama tangan kiri teman-teman. Kita buang-buang aja nggak sih? Shadow Spell, maju aja teman-teman. Ya, kita bergerak ke kanan aja teman-teman. Kita sama aja si kaki kanan ya. Kita bobon. Sama kaki kanan. Defense up. Defense. Shadow Spell maju terus teman-teman. Kita keluarin kaki ini kanan anjir. Ini sama. Kita ngeluarin aja tangan kiri teman-teman. Kita buang-buang aja teman-teman. Ini pesan. Oke, kita summon lagi teman-teman. Ada Earth Cycle. Tapi percuma juga Earth Cycle, kita ke Yami aja teman-teman. Kita rubah kiran ke Yami. Oke, sekarang maju lagi teman-teman. Tinggal 2 pieces lagi teman-teman. Kita butuh tangan kanan sama kaki kiri. Oke, Shadow Spell aktif. Kurangin attack-nya sebesar 1000 dan Spell Binding selama 3 giliran. Kita sama lagi teman-teman. Kita dapet left arm. Ini juga level. Oke, kita jaga-jaga dulu. Kita
summon si Cosmokin aja nggak apa-apa. Ini saya jelasin teman-teman. Anjir, kena Dark Soul anjir. Aduh, masih ada gak ya kan? White Hole nya telat anjir, White Hole nya telat. Oke teman-teman, kita bobong langsung aja teman. Ini tangan kanan ya. Aduh, iya lupa teman-teman. Kalau si Necromancer ini punya Dark Soul teman-teman. Oke, dia keluarin si Pumpkin. Oke teman-teman, ini kaki sebelah kiri ya teman-teman. Kaki kiri, kita summon aja di sini. Tapi kita summon si kita aktifin selama menunggu aja teman-teman. Biar kita bisa men-summon lagi teman-teman. Oke, kita ambil monster reborn gak sih teman-teman. Left leg. Summon ke left leg aja dulu, nanti kita akan mengambil monster reborn buat revive monster yang sebelah kanan, kaki kanan. Oke, kita summon lagi teman-teman. Oh ini ada teman-teman, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tinggal tangan kiri teman-teman. Ini kaki kanan, kaki kiri, ini tangan kanan, tinggal ini tangan kirinya teman-teman. Kita akan gunakan mimic cat, terus ngambil monster reborn. Monster reborn kita akan merevive tangan kirinya teman-teman. Kalau enggak, oke. Kita akan mengambil monster reborn. Ini dia teman-teman. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kanan. Kita akan men-summon, kita akan merevive tangan sebelah kiri teman-teman. Monster reborn, left arm ya. Okay. Kita flip face up. Setelah itu kita akan memenangkan duet teman-teman. Kita akan men-summon Exodia. Okay, percepat aja nih. Ini dia teman-teman, Exodia.
Oke, teman-teman, kita menang lagi ya. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita udah ngalahin si Rex Raptor, Necromancer. Sekarang kita akan lawan si si ini aja si Darkness Ruler teman-teman. Lawan si Panic. Biarkan dia merasakan teman-teman, merasakan kekuatan dari Black Exodia. Kita bergerak ke kanan aja teman-teman. Salmon, kita udah dapet kaki keenam ya teman-teman. Kita buang-buang aja si kelihannya, terus sebenarnya perlu kita melakukan kita summon lagi teman-teman. Oke, dapat si salam lembut lagi. Kita summon lagi teman-teman. Oke, kita dapat magic drain ya. Kita set aja magic drain. Kita aktifin aja teman-teman magic drain biar bisa mencuri starship lawan. Oke, 4 lumayan. Oke, kita dapat drain gitu, tapi kita buang-buang aja enggak sih cuy. Master Ibu juga buang dulu, kita skip aja Sword of Rippling Light. Dia bergerak sebelah kiri juga anjir. Kita summon. Oke teman-teman, kita udah dapet kaki kanan, kaki juga ini, tangan kiri. Oke, buang-buang aja. Kita keep magic saber ya teman-teman. Oke, si pan si Darkness itu juga maju ya teman-teman, bisa bahaya. Oke, kita dapet di sini left arm. Tangan kiri juga kita buang-buang aja, kita skip si ini cat. Kita ambil ke selumun laubuk aja teman-teman biar bisa summon lagi. Jammer ke kiri, ini aja ke sini. Aduh, ini bisa bahaya nih. Oke, Outsanker kaki kanan, kaki kiri, tangan kiri, kita butuh tangan kanan teman-teman. Kita aktifin aja summon lautut teman-teman. Kita summon lagi. Ini dia teman-teman, kita udah dapet tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan. Kita summon yang kaki kanan, sebelah kanan, lift face up. Oke, magic chamber teman-teman. Oke, kita pembuang
kita summon kaki kiri guys. Flip face up. Oke, cari dulu sini. Oke. Dua giliran lagi teman-teman, kita bisa summon semua pcsan Exodia. Dan next turnnya kita bisa menang. Kita summon ke tangan kiri, kita aktifin Sword of Revealing Light, Swellbun dan Nopet of semua kartu lawan. Ada Mesmeric Control, Shadow Spell, Mesmeric Control, Cold Cold Ice, Anjir, Cold Cold Ice, Invisible Wire, oh, Tears of Mermaid, ya. Oke, sebelum kita summon yang tangan kanan teman-teman, flip fast nah. Kita flip fast of side spell juga and fast. Setelah ini kita akan menang lagi teman-teman. Exodia. Exodia the Forbidden One. I summon Exodia the Forbidden One. Oh, kita mendapatkan auto win ya teman-teman. Kita skip aja. Oke, kita akan lanjutin melawan si Weevil kayaknya teman-teman. Kita akan melawan si Weevil. Weevil Underwood. Lanjut lawan si Weevil Underwood pengguna Tech Insect. Oke teman-teman, seperti biasa kita bergerak ke kanan aja teman-teman yang lebih aman. Oke, di sini kita udah dapet tangan kanan hasil bond. Oke, tangan kita buang-buang aja. Design Miracle and fix. Oke, dia power increase paling si Nightmare Scorpion lah teman-teman. Oke teman-teman, kita udah dapet tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Kita hanya butuh kaki kiri teman-teman. Kita rubah jadirannya teman-teman ke Yami. Mirror Force ke kanan aja, ke kanan juga. Oke, Mirror Force maju lagi. Kita summon. Kita summon ini dulu gak sih cuy, selama menunggu. Kita
Stephen Solomon Labuk, kita bisa men-summon lagi. Mimiket, kita buang aja sih. Kita summon aja kaki kanan. Flip aja. Oke, kita summon. Ini kaki kiri gak sih, coy? Ini kaki kanan, kaki kiri, coy. Udah dapet semuanya. Kita buang-buang aja. Gak sih. Oke. Tiga giliran lagi kita menang, teman-teman. Udah dapet pijisannya semuanya. Oke, kita summon tangan kanan. Middle force, maju aja gak apa-apa, teman-teman. Oke, dia power increase lagi. Dia nyerang middle force. Nice. Oke, kita tinggal ngeluarin si tangan kirinya sama ini tangan kiri semuanya juga. Flip attack and face. Setelah itu kita akan menang. Exodia. Satu kali lagi, teman-teman. I summon Exodia to Forbidden War. Oke, teman-teman, auto win lagi ya. Dengan men-summon Exodia, kita akan otomatis menang. Kuangkari bullet, kuangkari. Oke, teman-teman, lanjut aja, teman-teman. Kita speed run, kita kalah semua musuh secepat mungkin menggunakan tag Exodia. Lanjut kita akan melawan si Pegasus, nggak sih ini? Kita akan lawan si Pegasus, teman-teman. Oke. Sekarang langsung. Kita maju aja gak apa-apa, teman-teman. Kita Earthshaker gak sih, teman-teman. Aktifin Earthshaker gempa bumi. Oke, teman-teman. Haha. Oke, kita mundur aja, teman-teman. Kita summon. Ini kita keep ya, teman-teman. Buat
nambahin luck point kita, karena si Pegasus ini teman-teman dia punya kartu Tremendous Fire, Justice, juga si Bimiket juga teman-teman dia bisa nge-refresh satu kartu, dia akan pasti merefresh Tremendous Fire. Oke, kita udah dapat kaki tangan kanan sama kaki kanan, kita set aja Mirror. Oke, dia bawa kode Ingress teman-teman. Ini yang bawa kode Ingress sampai nih. Trigaston. Oke, teman-teman, kita udah dapat tangan kanan sama tangan kirinya. Kaki kanan kita hanya butuh kaki kirinya, teman-teman. Samanya. Ini dia fusion ke apa nih? Ini fusion Pyro sama Warrior Fatty apa? Transformation kah? Oke, kita sama aja tangan kiri. Aktif peta pergi. Kita yang betul ke kanan. Ini dia fokus kuda. Aduh, kita dicuri teman-teman. Set of heart. Gak apa-apa teman-teman. Kita kehilangan kaki kanan kita teman-teman. Aduh, kita udah ada kaki kiri. Nah, oke, nggak apa-apa teman-teman, kita akan kita ada monster reborn nggak sih teman-teman? Monster reborn. Oh iya, kita nggak ada monster reborn. Oke, teman-teman, kita akan ngantelin monster reborn teman-teman. Itu dia Tremendous Fire Inflict Damage sebelum 3000. Oke teman-teman, tangan kiri, kaki kiri kita menabuh. Kita buang-buang aja teman-teman. Yuk, monster reborn. Summon lagi. Ini. Kita buang-buang lagi teman-teman. Yuk, monster reborn. Kita butuh tangan kiri sama tangan kanan sama kaki kanan. Oke,
pesanya. Satu pieces lagi teman-teman, kita akan men-summon Exodia lagi. Aduh, Mimic Cat yang ambil apa tuh, keren banget. Tinggal kaki kanannya teman-teman, kita butuh Master Reborn. Nah, Tremendous Fire lagi teman-teman, inflict 1000 damage lagi. Aduh, kaki kanan gak sih cuy, end phase. Setelah itu kita akan menang lagi. Exodia, rasakan ini Pegasus. Ini dia, I summon Exodia. Oke, kita udah menang melawan si Pegasus teman-teman. Kita udah 5 kali menang menggunakan efek Exodia. Oke, kita melawan si siapa? Istar dulu nggak sih kayaknya. Oke, lawan Istar teman-teman. Lanjut. Oke, ini dia teman-teman lawan Istar. Ini tiranya pas semua. Kita buang teman-teman. Aktifin selalu logbook. Kita men-summon sekali lagi. Oke, kita dapat logbook. Oke, lanjut teman-teman, kita summon Berserker. Jangan sih, jangan dipakai sih. Kita udah dapet kaki kanan teman-teman. Kita gerak ke kanan aja biasa. Mirror ke sebelah kiri. Oke,
summon lagi teman-teman. Kita sudah dapet tangan kanan sama kaki kanan. Kita summon aja pas mungkin teman-teman. Maju aja nggak apa-apa. Oke, dia berani lawan Cosmo dan Mirror. Kami ada Mirror Fox. Kita flip fast apa aja teman-teman si Cosmo kan biar tirai menjadi Yami. Oke. Oke teman-teman, kita udah dapet si kaki kanan, kaki kiri, sama tangan kanan. Kita cuma butuh tangan kirinya teman-teman. Summon lagi yang dapat yang ini. Kita summon aja kaki kanan guys, kaki kanan. Ini ada Cosmo King nih teman-teman, aman ya. Cosmo King attack-nya tinggi teman-teman, 3700. Kita summon kaki kiri. Kanan dan kaki kiri dan tes. Oke, dia fusion ke Aqua Dragon biasanya teman-teman. Si Easter itu fusionnya biasanya ke Aqua Dragon fusionnya. Oh, jadinya si reaksi butuh Volt as Carcass. Oke teman-teman, kita ini kaki kami semua teman-teman. Kita butuh tangan kiri. Pompong aja kita. Kita satu lagi tangan kiri. Oke teman-teman, kita dapat tangan kiri teman-teman. Kita refresh up. Setelah ini kita akan menang teman-teman. End phase. Done. Idiot. Sekali lagi teman-teman, kita summon Exodia. Oke teman-teman, kita menang lawan si Easter teman-teman. Kita Horus sampai pose.
Oke teman-teman, kita udah 6 kali menang ya lawan musuh-musuh kita teman-teman, menggunakan tech Exodia. Kita menggunakan efek Exodia. Kita men-summon Exodia, auto win teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Kita akan lanjut nanti teman-teman. Masih menggunakan tech Exodia, kita akan menamatkan story kali ini menggunakan tech Exodia teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.